Peningkatan produksi pangan adalah prioritas pemerintah saat ini agar kedaulatan pangan segera tercapai di Indonesia. Salah satunya adalah memberikan kebijakan pupuk bersubsidi dengan tujuan untuk meringankan beban petani. Akan tetapi, sangat disayangkan, kebijakan pupuk bersubsidi ini ternyata tidak serta-merta meringankan beban petani. Menurut hasil penelitian Patiro tahun 2009 sampai 2011 dan Litbang KPK tahun 2016, bahwa banyak persoalan yang muncul dari implementasi program ini. Pertama, dari sisi aspek pendataan, aspek penganggaran, aspek penyaluran, dan aspek pengawasan. Contohnya, pada aspek pendataan, ditemukan rencana definitif kebutuhan kelompok yang tidak valid. Lalu pada aspek penganggaran, ditemukan biaya-biaya yang tidak termasuk dalam penghitungan HPP, menjadi dasar penghitungan nilai subsidi pupuk. Kemudian pada aspek penyaluran, banyak ditemukan pupuk bersubsidi dijual di atas HET dan diperparah lagi oleh kinerja Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida atau KP3 yang tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal baik di tingkat kabupaten maupun pada level provinsi. Terkait dengan kebijakan pupuk bersubsidi ini, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP melihat bahwa investasi pemerintah dalam pemberian pupuk bersubsidi memiliki anggaran yang cukup besar. Akan tetapi, belum berdampak signifikan bagi kesejahteraan petani dan peningkatan produksi. Untuk itu, KRKP beranggapan bahwa perlu untuk melakukan audit sosial pupuk bersubsidi dalam implementasinya selama 14 tahun ini. Tujuannya adalah, pertama, mengukur manfaat sosial yang diperoleh dari pelaksanaan program pupuk bersubsidi. Yang kedua, menyuarakan dan memperkuat suara petani dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan pupuk bersubsidi. Manfaat audit sosial pupuk bersubsidi bagi petani dan pemerintah adalah satu, petani mempunyai ruang menyuarakan pendapatnya akan program pupuk bersubsidi. Dua, pemerintah mengetahui persoalan dari implementasi program pupuk bersubsidi mulai dari perencanaan, penerimaan, penggunaan, dan hasil pupuk bersubsidi. Tiga, terbuka ruang dialog dan klarifikasi bagi berbagai pihak tentang program pupuk bersubsidi. Dalam melakukan audit sosial pupuk bersubsidi, KRKP menggunakan beberapa metodologi. Pertama, observasi lapangan. Kedua, survei. Survei ini khususnya untuk menentukan klasifikasi responden. Yang ketiga, wawancara mendalam. Lalu yang keempat, FGD di tingkat desa dan di tingkat kabupaten. KRKP juga melakukan studi literasi terhadap produk undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang digunakan sebagai data sekunder. Pelaksanaan audit sosial pupuk bersubsidi dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2017, tersebar di 5 kabupaten dan 3 provinsi. Provinsi Sulawesi Selatan berada di Kabupaten Maros dan Kabupaten Luwu Utara, di Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Flores dan Kabupaten Sumba Timur, lalu di Nusa Tenggara Barat berada di Kabupaten Lombok Utara.